Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alex Fitik dengan NIM 1550008. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang kami buat yaitu vending machine dessert. Di sini kita lihat tampilan dari vending machine dessertnya. Ini adalah menu yang bisa kita pilih. Misalkan kita pilih apple ice cream, add to plate, maka akan tampil di sebelah kanannya pesanan kita. Misalnya kita ingin memilih lagi, oke, di sini akan tampil lagi. Ya, untuk loading ya, di sini ada CSS, terus ada IMG, ini berisi gambar-gambar menu tadi. Kemudian ada JavaScript, terus kemudian untuk loading indexnya ini adalah session tab. Untuk mengeksekusi session awal yang dieksekusi di server kemudian ditampilkan di browser. Kemudian require once db control ini fungsinya sama seperti input, yaitu untuk mengisikan file PHP lain sehingga memudahkan programmer sehingga programmer tidak berulang kali menulis script codingnya. Terus sini adalah judul machine dessert, ini adalah untuk menampilkan gambar logonya untuk vending machine dessert seperti ini, vending machine dessert. Terus kemudian ini adalah coding untuk menampilkan yang ada di database. Select from tabel produk ini adalah tabel yang ada di database. Ya, database-nya namanya duplikat dengan tabelnya tabel produk. Terus kemudian ketika kita pilih add to cart, maka ini adalah coding untuk memilih menu. Ketika kita klik add to cart, maka akan muncul pesanan kita di sampingnya seperti tadi, add to cart muncul di sampingnya. Terus kemudian misalkan kita salah dalam pemesan, ini adalah codingan untuk menghapus pesanan kita. Misalkan kita salah dalam pemesan, terus kita tinggal klik empty cart, nah maka akan hilang. Itu adalah scriptnya adalah yang ini. Kemudian untuk yang remove item sama seperti empty cart, ketika kita salah pesan terus kita klik remove item, maka ini akan terhapus. Terus kemudian ketika ini pesan, kita pilih order, ini adalah menu pesanan. Ketika kita klik order, maka akan menuju ke fitting penjualan PHP. Yang atasnya tadi juga sama, ketika kita remove item maka akan link ke index PHP action remove code. Yang empty cart juga sama tadi, ketika kita klik empty cart, nah nanti akan link ke index.php action empty. Ketika kita klik order, ini adalah script untuk klik order. Ketika kita klik order maka akan muncul invoice. Nah di sini kita akan membayarnya yaitu menggunakan metode OVO, yaitu kita tinggal menyekan QR code-nya, kemudian kita melakukan pembayaran. Setelah membayar, nanti vending machine dessert-nya akan mengeluarkan dessert yang sudah kita pilih tadi. Mungkin itu saja. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.